Kami di Sekretariat Gabungan Airline Malaysia menyambut baik cadangan ni, dan kita harap ianya dapat direalisasikan sebab kemelut dalam industri gig atau e-hailing ini, terutamanya e-hailing dan p-hailing, memang dah agak lama. Jadi kita merasakan perlu ada mekanisme baru dalam kita untuk menangani isu-isu dan kemelut yang berpanjangan ini, supaya kita boleh noktahkanlah dengan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia ni, hopefully. Ya, kita sokong penuh dengan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia ni. Okay.